Warga rela berdesakan dan antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah. Pembelian minyak goreng dijatah sebanyak 5 liter seharga Rp75.000. Setiap warga yang ingin membeli minyak goreng diwajibkan menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada petugas. Meski terbantu dengan harga murah, warga mengaku keberatan dengan kewajiban menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Agak ribet, agak susah juga karena menggunakan KK. Tapi kita juga tidak tahu apa guna KK juga dikumpulkan, takut salah gunakan. Soalnya dari sini minyak goreng kita butuh juga kan, karena sudah terbatas dari minyak tanah, minyak goreng, sampai gas pun dibatasi juga. Saat ini, stok minyak goreng yang ada di Kabupaten Natuna sebanyak 21 ton. Seluruh stok tersedia di 7 toko yang ada di Kabupaten Natuna, termasuk pulau-pulau. Stok minyak goreng tersebut diperkirakan akan bertahan hingga 5 hari ke depan. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi batal mengumumkan nama mafia minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasaran. Mendak mengaku sudah menyerahkan penanganannya ke Polri. Batalnya pengumuman mafia minyak goreng disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat meninjau pabrik minyak goreng sawit curah PT ASEAN GRO Agung Jaya di Cilincing, Jakarta Utara, Senin sore. Mendak mengaku telah menyerahkan penanganannya kepada Polri. Semua bahan-bahan yang ada penyimpangan sudah diberikan kepada Polri dan kita serahkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan itu secara hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan pihak-pihak yang terkait dengan persediaan minyak goreng mulai dari produsen, distributor hingga ke agen penjualan untuk tidak melakukan penyimpangan. Dalam hal ini Satgas Pangan tentunya akan membantu mengawal, mengawasi pendistribusiannya. Mulai dari produsen, distributor 1, 2 sampai dengan di pasar. Harganya sesuai dengan yang ditentukan. Dan saya minta Babinkamtibmas untuk melaksanakan pengecekan semua ke pasar tradisional sehingga kita melaporkan pasar mana yang barangnya masih kosong dan mungkin yang harganya tidak sesuai untuk dilaporkan ke Satgas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan seluruh industri minyak goreng sawit wajib ikut dalam program penyediaan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Industri yang menghasilkan NGS curah hukumnya wajib untuk mengikuti program ini. Dan bahkan kami sudah menyiapkan juga dalam permenperin sanksi yang disiapkan apabila ada perusahaan-perusahaan minyak goreng sawit curah yang tidak ikut program ini. Dalam kunjungan itu, PT ASEAN GRO Agung Jaya melaporkan mampu memproduksi 800 ton minyak goreng curah per hari. Diharapkan bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng murah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pertamina menyatakan komitmennya sebagai perusahaan energi global untuk mempercepat transisi energi. Ini disampaikan pada media briefing Pertamina Dubai Expo yang digelar Jumat 18 Maret 2022. Dalam media briefing Pertamina Dubai Expo, Pertamina kembali menegaskan komitmennya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, sosial, dan menjaga good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Transisi energi menjadi prioritas utama. Media briefing digelar secara virtual dan diikuti media-media baik nasional maupun dari Dubai pada Jumat 18 Maret 2022. Selain opening speech dari Presiden Direktur dan CEO Pertamina Nike Widiawati, presentasi seputar strategi dan langkah transisi energi disampaikan oleh SVP Strategy and Investment Pertamina Daniel Purba, Presiden Direktur Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto, Presiden Direktur Pertamina International Shipping Eri Widiastono, dan Deputi Chair Task Force Environment, Sustainability and Climate B20 Agung Wicaksono.
BUMN tersebut menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih komprehensif sebesar 30% sebelum 2030. Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan dilakukan sejalan bauran energi Indonesia pada 2030. Telah disiapkan 8 inisiatif strategis untuk mengembangkan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu pengembangan kilang hijau, pengembangan bioenergi, komersialisasi hidrogen, gasifikasi, inisiasi ekosistem baterai dan penyimpanan energi terintegrasi, serta peningkatan kapasitas terpasang panas bumi. Sumber daya panas bumi Indonesia yang melimpah diyakini dapat menjadi tulang punggung yang kuat untuk mempercepat transisi energi, sejalan dengan tujuan Indonesia untuk mencapai emisi nol. Pertamina telah menyiapkan belanja modal sebesar $72 miliar untuk transisi energi tahun 2022 hingga 2026, termasuk $34 miliar untuk sektor hulu dan $28 miliar sektor hilir. Pertamina is one of Indonesia's largest state-owned enterprise operating in the energy sector that is fully integrated from upstream to downstream. We are very proud to be a part of the Indonesian Pavilion at the Dubai Expo. In light of the increasing concern toward environment, social and governance practice globally, Pertamina is committed to be now not only as a global energy player, but also as a company that is environmentally friendly, socially responsible, and uphold good corporate governance. Pertamina juga mendukung pemerintah dalam presidensi G20 yang mengusung transisi energi sebagai salah satu agenda utama. Sebagai bagian dari The Business 20 Task Force of Energy, Sustainability and Climate, Pertamina berkomitmen menjadi katalisator yang kuat untuk pemulihan hijau, seiring dengan prinsip-prinsip ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan. Pertamina sendiri telah membentuk komite keberlanjutan pada 2021 silam. Komite ini menaruh perhatian besar terhadap isu-isu energi global, termasuk program transisi energi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Pesawat Boeing 737 milik China Eastern Airlines yang membawa 132 orang jatuh di pegunungan di daerah otonomi Guangxi. Jatuhnya pesawat membuat hutan di sekitarnya terbakar, sementara jumlah korban jiwa belum diumumkan. Administrasi penerbangan sipil China CAAC mengonfirmasi jatuhnya pesawat penumpang Boeing 737 milik China Eastern Airlines yang membawa 123 penumpang dan 9 awak pesawat di daerah otonomi Guangxi, Zhuang, China. Pesawat dengan nomor penerbangan MU5735 lepas landas dari Kunming menuju Guangzhou pada pukul 13.15 waktu setempat. Beranda situs resmi China Eastern Airlines telah berubah menjadi hitam dan putih sebagai tanda berkabung. CAAC telah mengaktifkan tanggap darurat dan mengirim tim evakuasi ke lokasi kejadian. Begitu juga Dinas Pemadam Kebakaran Guangxi yang langsung menerjunkan timnya untuk memadamkan kebakaran hutan di lokasi kejadian.